Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iman di Rajane Fotokopi. Kali ini saya akan coba memberikan tutorial cara membuka WhatsApp di komputer. Pertama-tama kita buka WhatsApp di komputernya dulu ya. Setelah itu kita masuk ke WhatsApp di sini, yang ini ya, WhatsApp yang sini, WhatsApp ini kita buka, kita klik ya WhatsApp di HP-nya. Kemudian setelah itu kita ada titik dua, ada titik tiga di sini, pojok kanan atas ya, kita tekan, klik ya, kita tekan. Di sini ada tulisan WhatsApp Web ya, WhatsApp Web. Kemudian kita tekan WhatsApp Webnya. Kita di komputer sudah masuk ya ke WhatsApp Webnya. Tinggal kita scan barcode-nya, scan barcode-nya ya. Scan dulu, tapi harus benar-benar scan-nya. Jangan sampai, nah ya, susah banget ya. Bentar. Belum masuk aja, belum ke scan. Dia di sini katanya masih loading aja. Biasanya suka langsung, tapi ini kok agak lama ya. Nah, sudah masuk. Di komputer juga sudah sedang loading ya. Jadi sedang proses. Ya, sudah masuk di komputernya. Ya, tinggal kita siap menggunakan komputernya ya, seperti ini udah masuk ya di komputernya. Jadi kita siap WA, WhatsAppnya siap digunakan di komputer. Ya, demikian tutorial cara buka WhatsApp Web di komputer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.